Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita masih tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas sharing ilmu pengetahuan. salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Kita akan terus melaksanakan perkuliahan kita dengan tema pada pagi hari ini adalah dengan tema estimation estimation. Oke, okay, kita akan lihat teori yang diberikan dalam estimation ini. Nah, kita lihat teori beberapa teori. Nah, kita lihat ada beberapa kata yang perlu kita pahami sebelum melihat sejauh melangkah tentang estimation itu. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah estimator. Nah, estimator katanya adalah an estimator is a rule often expressed as a formula that tells how to calculate the value of an estimate. Based on measurement contents in a sample. Jadi kalau kita lihat teorinya katanya estimator ini berupa suatu aturan yang sering digambarkan dengan menggunakan suatu formula atau rumus. Di mana rumus tersebut digunakan untuk menghitung suatu nilai yang mana nilai itu adalah untuk mengestimasi sebuah ukuran yang dimuat di dalam suatu sampel. Nah, ini dia. Sebagai contoh misalnya orang sering menggunakan rumus y garis orang sering menyebutnya sebagai rata-rata untuk menghitung suatu rata-rata populasinya. Jadi rata-rata populasinya itu itu akan diestimasi dengan menggunakan suatu rumus yang disebut dengan y garis. Jadi kalau begitu y garis ini dapat diartikan sebagai suatu estimator karena y garis ini merupakan suatu aturan yang menggunakan rumus Jumlah dari y dibagi dengan sampel size n, okay. jadi kalau begitu y garis ini dapat disebut sebagai estimator. Nah, estimator untuk digunakan mengukur atau menghitung dari rata-rata populasi. Jadi, y garis adalah disebut sebagai suatu estimator juga estimator-estimator lainnya nanti kita akan lihat yang penting dia kita harus fokus sebagai estimator itu sebuah aturan yang katanya sering digambarkan sebagai suatu formula yang dimana digunakan untuk menghitung sebuah nilai untuk mengestimasi suatu ukuran yang dimuat di dalam sebuah sampel. Nah, oke. Okay. Itu kira-kira bayangan kita bahwa estimator itu adalah merupakan suatu rumusan yang digunakan untuk menghitung, ha, menghitung nilai sebuah estimasi yang didasari kepada ukuran yang dimuat di dalam suatu sampel. Nah, kalau begitu sebagai contoh biasanya orang menggunakan Y garis untuk menghitung nilai atau untuk mengestimasi nilai dari rata-rata suatu populasi. Oke. Okay. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kalau begitu katanya tentu many different estimators may be obtained for the same population parameter. This should not surprising. ten engineer each assigned to estimate the cost of large contraction job could use different methods of estimation and thereby arrive a different estimate of the total cost this bring us to most important point some estimator consider good and other bad nah ini yang paling penting jadi katanya begini estimator itu tidak satu estimator itu bisa berbeda untuk mengukur populasi parameter yang sama Katanya dapat diandaikan kepada 10 orang insinyur yang akan menghitung, mengestimasi biaya dari suatu konstruksi pekerjaan yang besar. Tentu katanya 10 engineer ini, 10, ins 10 insinyur ini akan menggunakan metode yang berbeda untuk mengestimasi total cost tadi. Nah, tentu hal ini akan mengakibatkan ada estimator yang baik dan ada estimator yang buruk. Nah, jadi sekali lagi kita dapat menyatakan bahwa estimator itu bisa lebih dari satu untuk mencari menghitung rumus rata-rata itu bisa rumus lain, tidak hanya y garis saja. Tetapi tentu ada yang estimator baik, ada estimator yang buruk. Sama halnya dicontohkan pada aplikasi sehari-harinya ada soal, ada 10 engineer, 10 insinyur yang ditugaskan katanya untuk mengestimasi biaya dari suatu konstruksi pekerjaan yang besar. Tentu sepuluh engineer tadi akan menggunakan metode yang berbeda untuk mengestimasi biaya tadi. Nah, akibatnya tentu ada estimator yang baik dan ada estimator yang buruk. Nah, rumus yang digunakan oleh 10 engineer tadi untuk menghitung total cost tadi tentu namanya estimator. Nah, estimator ini tentu karena dia lebih dari satu mungkin nah akan mengakibatkan ada estimator yang baik dan ada estimator yang buruk sama halnya kita bercerita tadi ketika kita akan mengestimasi rata-rata populasi nah di satu rumus kita menggunakan y garis sama dengan sigma y per n di lain hal mungkin ada rumus lain untuk mencari rata-rata Oke, okay, tetapi akibat konsekuensinya ada estimator yang baik, ada estimator yang buruk. Nah, estimator yang baik ini mungkin untuk rata-rata itu dikatakan sebagai i garis. Nah, sekarang apa ukuran baik atau tidaknya estimator? Kita akan berbicara. Nah, estimator dikatakan tak bias jika expect si teta. Teta garis itu poin estimator titik estimatornya sama dengan teta. Jika ekspektasi dari teta topi tadi tidak sama dengan teta, maka titik estimator teta garis itu dikatakan bias. Kalau dia bias, berapa besar bias estimator tadi? Biasnya adalah Ekspektasi teta topi dikurang dengan teta. Nah, katanya untuk menentukan estimator baik atau tidak, kita akan lihat suatu teta topi. Katakanlah teta topi ini titik estimator dari parameter teta. Oke, nah, apakah dia itu tidak bias? Maka dikatakan tidak bias kalau rata-rata atau ekspektasi dari titik estimator tadi sama dengan estimatornya. Kalau dia tidak sama maka disebut dengan bias. Nah tentu kita berbicara lagi. Seperti apa sih ekspektasi teta topi? Gitu. Jadi bukan teta garis, ya teta topi. Kita tentu untuk memahami ini kita harus banyak berbicara dengan soal contoh soal. Oke, untuk perdana soal ini kita akan lihat soal sebagai berikut. Nah, katanya diberikan rata-rata atau eks 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 ekspektasi dari titik estimator teta 1 dikatakan sama dengan titik ekspektasi titik estimator 2 itu sama-sama dengan teta. Variasi dari titik estimator 1 itu adalah teta satu kuadrat dan variasi dari titik estimator 2 adalah teta kuadrat. Jika diberikan estimator lain teta 3 yaitu teta 3 topi itu sama dengan a kali teta 1. Teta topi 1 tambah 1 kurang a teta topi 2. Sekarang pertanyaannya tunjukkan bahwa teta tiga topi atau titik estimator tiga ini dikatakan tak bias untuk teta. Dan yang B, jika teta satu, teta dua independen, how should a constant arbitration in order to minimize the variance? Bagaimana kita cara memilih dari constant? How should the constant arbitration? Bagaimana kita akan memilih constant A, In order to minimize variance of uh, teta tiga, kita akan lihat jawaban yang A dulu. So that teta tiga atau teta tiga topi adalah estimator tak bias untuk teta. Nah kita katakan tadi, dia dikatakan jawaban yang A. Dikatakan estimator itu tak bias. Kalau ekspektasi teta topinya sama dengan teta. Nah, yang akan kita jawab sekarang adalah apakah ekspektasi dari titik estimator teta 3 ini sama dengan teta? Nah, itu yang akan kita jawab. Nah, cara menjawabnya kita tahu bahwa ekspektasi dari teta topi 3 ini adalah sama dengan ekspektasi karena teta 3 diberikan rumusnya A teta 1 oke okay, garis ditambah dengan 1 dikurang A oke okay, teta topi 2 nah, ini dari soal Nah, ingat, sifat-sifat ekspektasi itu saya sudah sering mengajarnya. Kalau terdiri campuran dari berbagai fungsi, kita boleh pisahkan. Oke, okay? ini dia: satu, ditambah dengan ekspektasi, ini dia, satu kurang a dikali dengan teta topi 2. Nah, kalau ada konstan katanya boleh dikeluarkan konstan. Oke. Okay. Ingat sifat-sifat estimasi. Oke, okay. ini kalau dia ada konstan. Oke. Okay. Tambah Satu kurang A. Ekspektasi dari titik estimator Dua. Ini sifat-sifat estimasi, jangan lupa. Nah, dari soal itu, ekspektasi untuk teta topi satu diberikan teta, maka di sini a kali teta oke okay, ditambah dengan satu dikurang a. Nah, ekspektasi teta 2 juga, teta topi 2 juga teta. Oke, maka di sini juga dikali dengan teta. kali teta. Nah, ini tentu hasilnya menjadi alfa teta ditambah teta dikurang alfa teta nah alfa teta kurang alfa teta habis tinggal hasilnya teta. Nah, ini dia yang saya. Ingin. Karena kita bisa membuktikan bahwa ekspektasi dari teta topi 3 ini sama dengan teta nih, ini berhasil kita buktikan maka kita sudah berhasil menunjukkan bahwa teta 3 topi itu adalah estimator terbaik untuk teta. Nah, sekarang kita bagaimana cara memilih konstan A? Oke. Okay, in order to minimize variance of theta 3. Nah, kita coba cari varian teta 3. Oke. Okay. Kita akan coba cari varian teta 3. Oke, okay. oke, okay. wah, iya, jadi kita akan coba, kita panggil lagi, share. Jadi kalau begitu kita akan mencoba mencari variasi teta 3. Oke, okay, variasi teta 3. Nah, variasi teta 3 itu artinya bahwa variasi di sini tentu a Oke. teta 1 Oke. Okay. Di sini tambah eh, 1 kurang A. Teta 2. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita akan coba. Nah, karena kita tahu tadi menurut soal teta 2, teta independen, maka kita tahu bahwa sifat independen tadi akan mengakibatkan bahwa variasi AX tambah BY itu menjadi, ingat teori uh, uh, kovariasi, karena dia saling independen, tentu kita dapatkan bahwa di sini variasi A, teta 1, oke, okay tambah variasi 1 kurang A teta 2, itu ditambah dengan dua kovariasi. Dua kovariasi. Oke, okay. dua kovariasi. Teta 1, teta 2. Nah, di sini karena dia saling, tidak bebas, maka di sini dia adalah nol. Maka di sini menjadi a kuadrat. Ingat, a kuadrat variasi teta 1. Di sini tambah satu kurang a kuadrat variasi teta 2. Nah, di sini tentu A kuadrat teta 1 kuadrat. Teta 1 tambah 1 kurang 2A uh, A. tambah A kuadrat. Di sini tentu teta 2. Nah, ini dia karena variasi teta 1. Oh, ini pakai kuadrat. Ini pakai kuadrat. Oke. Okay. Ini ada kuadrat. Ini yang kuadrat. Nah, untuk memaksimais, katanya untuk meminimais variance of theta 3, kita akan mendapatkan konstan katanya. Untuk konstan A itu, how, how should konstan A, bagaimana memilih konstan A agar meminimais. Meminimais tentu menurunkan. Tentu kita akan turunkan Oke, okay. kita akan turunkan variasi untuk estimator teta 3 ini terhadap a. Okay. karena kita mau meminimas. Tentu akan menjadi 2. Oke. Okay. teta 1 buat t 2a, sorry, 2a. 2 a teta 1 kuadrat di sini tambah ini tentu nol di sini he tambah 2 a teta 2 kuadrat kurang 2 Oke, okay, kurang 2 teta kuadrat teta 2 kuadrat sama dengan nol sama dengan nol di sini tentu ada di kita turunkan satu ya teta dua kuadrat ini nol kurang 2 tambah 2 teta kita berarti di sini 2 a oke okay di sini ada teta 1 kuadrat tambah teta 2 kuadrat sama dengan oke okay, 2 teta 2 kuadrat nah ini dia berarti a oke okay, oke okay. berarti a yang bisa kita pilih adalah teta 2 kuadrat dibagi dengan teta 1 kuadrat tambah teta 2 kuadrat. Nah, inilah nilai A yang bisa kita pilih untuk agar dia menjadi minimum. Nah, sekali lagi, kita ketahui bahwa variasi a-teta tiga ini kenapa kita bisa buat kita ingat lagi teori kovariasi, oke? Okay? Kita ingat lagi teori kovariasi. Bagaimana variasi AX tambah variasi b? Wah, ini mungkin yang lebih tepat lagi kovariasi a-teta 1. karena ini tetap. Tapi ini kita ada kon, ada du kovariasinya. Oke okay lah 2 AX kita buat. Ini kita perbetulkan sedikit. Ini kita perbetulkan sedikit. Ini rumus yang telah kita pelajari pada teori sebelumnya. Ingat yang ada hubungan dengan bentuk linier dari variasi. Nah, oke okay, kita silakan buka lagi video-video saya sebelumnya di sini adalah 2 a kali 1 kurang a. Oke, di sini kovariasi. Kovariasi teta 1. Oke. Teta 2. Nah, karena ada informasi teta 1 teta 2 itu saling bebas, maka, koperasinya adalah nol. Nah, ingat, teori silakan masuk lagi. Teori yang kita telah lakukan, nah, ini adalah sebagai catatan pembuka mata kuliah kita untuk estimasi. Untuk kuliah-kuliah berikutnya, kita akan lihat lagi teori-teori yang dahsyat. Jadi, sekali lagi, kita coba review sedikit apa pembahasan yang telah kita lakukan. Ingat. Dalam melakukan estimasi, pertama sekali kita harus pastikan estimator. Estimator itu adalah sebuah aturan yang sering digambarkan dengan suatu rumus di mana rumus ini adalah untuk menghitung nilai dari estimasi yang didasari pada suatu ukuran yang dimuat di dalam sampel. Katakanlah kita ingin mengestimasi rata-rata populasi, orang selalu menggunakan Y garis sama dengan 1 N kali sigma YI. Maka Y garis ini, rumus ini yang digunakan untuk mendapat menghitung nilai dari Y garis ini, maka dia dikatakan sebagai suatu estimator. Nah estimator itu bisa lebih dari satu, tapi konsekuensinya tentu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang dikatakan baik, dia adalah memenuhi sifat estimator yang tidak bias. Apa tidak bias? Adalah nilai titik estimator itu sama dengan teta. Sedangkan jika dia tidak sama, maka dia dikatakan sebagai bias. Besarnya bias itu adalah estimasi dari titik estimator dikurang dengan estimator untuk parameter teta. Nah, kalau begitu ada beberapa soal yang telah kita laksanakan seperti toal dari 8.6 tadi dikatakan bahwa untuk menentukan menunjukkan bahwa dia itu estimator apakah teta 3 topi itu merupakan Suatu estimator tak bias, tentu kita akan melaksanakannya seperti rumus yang diberikan: a) teta satu topi tambah kali satu kurang a. Di sini adalah teta dua topi. Nah, berdasarkan sifat estimasi, kita akan kerjakan secara terpisah Oke. kita kerjakan secara terpisah tambah estimasi satu kurang a dikali dengan teta dua estimator Oke di sini ada konstan kita keluarkan konstan ya Oke ini merupakan sifat-sifat yang estimasi sudah kita pelajari. Ditambah dengan satu kurang A estimasi teta dua topi. Nah, ini yang kita lihat bahwa estimasi teta satu dalam soal diberikan teta, oke, maka dia A kali teta tambah dengan 1 kurang A dikali dengan estimasi teta 2 juga teta. Maka hasil kali ini menjadi alfa teta ditambah teta, tambah A maksud ditambah dengan dikurang dengan alfa teta. Nah ini ya, alfa teta tinggal. Ops, ini adalah teta, sorry. Ini adalah teta. Nah, di sini teta. Nah, teta. Nah, karena kita bisa membuktikan bahwa nilai ekspektasi teta topi 3 atau estimator teta 3 itu adalah teta, kita telah gerak membuktikan dengan baik bahwa estimator teta 3. Oke, atau ekspektasi teta topi 3, itu adalah teta. Maka sesuai dengan teori ini dikatakan tak bias atau unbiased. Tak bias estimator. Oke, tak bias. Oke, Katakan tak bias. Nah selanjutnya variasi, kita tahu rumus variasi. Variasi teta 3 itu variasi A teta teta satu ini teta 1, ke topi oke ini pakai topi semua ini oke nah ini rumus berdasarkan pelajaran kita tentang eh, pertama kali masuk dulu tentang eh, bivariat kita sudah lihat bivariat bagaimana kalau dia ada fungsi linier dalamnya nah karena ada informasi dia tidak bebas teta 1, teta 2, makanya 0, maka tinggal. Nah, ini adalah informasinya. Nah, kita tahu bahwa variasi AX itu A kuadrat. Ingat, sudah sering kita bahas. Silakan lihat lagi video-video kita sebelumnya. Jika variasi AX, A kuadrat variasi X. Jadi variasi A teta 1, maka A kuadrat beta 1. Nah, untuk meminimumkan tentu kita turunkan terhadap A lalu buat sama dengan 0. Itu syarat dari kalkulus memaksimumkan atau memanimumkan, baru kita turunkan rumus A, maka kita akan dapat memperoleh bahwa nilai A itu adalah teta kuadrat dibagi dengan teta satu kuadrat tambah teta kuadrat, adalah yang dapat meminimiskan dari teta variasi teta tiga. Nah, sekian teori kita, kita akan berjumpa lagi pada teori berikutnya dengan masih fokus ke dalam estimasi dengan teori-teori yang lebih gila dan lebih ganas lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.